Ambil tawassul si disyariatkan. Ya, sebagaimana sebutan itu dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Tabadu'a sambil menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Razzaq, urzukni. Ya Allah yang maha memberi rezeki, embeng kaji rezeki. Ya Allah, ya Ghaffar, ighfirli. Ya Allah yang maha pengampun, ampunin kaji. Angkun menyebut nama Allah le dalam doa, tayaran tawassul, dan ini disyariatkan karena Allah merintah itu. Atau tawassul ngadu amal soleh, seperti Allah cerita tentang orang-orang soleh sebelum kita. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya sebut nale doana amal soleh sigawena. Ya Allah, ya Rabbana, lai arak dengan nejak kami beriman, maka turut kami tejakan dengan ini. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentang kisah telu dengan si tamale gua lalu nekna bau sugul, kan apa sebut dalam doana amal-amal soleh si gawe tetelu nemuni. Ya Allah, niki gawe kaji sebut amal solehna, berbakti pada orang tua, menjauhkan diri dengan zina, kemudian amanat di pegawai-pegawainya. Ya Allah, mun kaji tetu-tetu ikhlas gawe pegawaian-pegawaian niki, selamatan kaji dengan batu niki. Nah, ini boleh. Kemudian si ketelu yaitu tawassul dengan cara ngendeng doa le dengan si masih hidup le julun te. Langsung le julun te datangin te le balin, datangin te deket doa yang itu juga. Atau sama tontagin lalu musafir, misal tiba Mekah, lalu haji, lalu umroh, doa yang itu. Tidak lupa doa yang itu. Ini juga boleh.